Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, apa kabar semuanya? Semoga sore ini Dani saya doakan saya baik-baik saja guys ya. Kita di sini mau bikin konten tempat pemancingan guys ya, milik Ujang guys ya, yang ada di Dumpit guys, ya, atau Empang biasa dikenal di sini guys ya, di Jalan Pajajaran guys ya, Kota Tangerang guys, Provinsi Banten ya. Jika ada salah kata, salah ucap, saya selaku pribadi mohon maaf sebesarnya. Konten ini buat hiburan, diabadikan buat kenangan guys ya. Jika audio video yang kurang begitu jelas, insya Allah nanti ke depan kita perbaiki lagi ya. Salam sehat, salam damai buat kita dimanapun berada. Semoga sukses dan sehat selalu ya. Untuk melepaskan rasa hobi guys, tuh ya. Tuh, kalau hobi di sini bisa guys untuk mancing guys ya. Untuk harga-harganya nanti guys ya kita tanya lagi guys. Kalau ini jenuh-jenuh mancing di sini enak ya. Katanya ada ikan emas, ada ikan gurami dan ikan nila guys ya. Bandasari. Tuh, Kampung Dumpit guys ya ini ya. Sengaja saya campur-campur guys, dari kemarin saya nyari-nyari empang tempat mancing ya. Tuh matahari guys. Wih, matahari ya. Alangkah baiknya kita bersama-sama. Oke ya, dilanjut ya. Dan jika konten YouTube saya ini tidak begitu sempurna, saya mohon maaf guys ya. Tuh, dan jika kalian keberatan masuk YouTube saya mohon maaf guys, mohon pamit ya. Tadi sudah kita minta izin guys ya dengan salah satu pengurus di sini guys ya. Pengajian ya, masjid tadi besar benar guys. Ini katanya lele yang ini guys, tuh ya dipisah-pisah ya. Kalau ikan sejenis gabus atau betok guys ya, betok kata kami guys ya. Enggak tahu kalau bahasa sini guys, lupa saya guys ya. Enggak dipelihara langsung guys, ada guys ya. Kalau airnya enggak tahu guys, ini masuk dari mana ya? Pada para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, amin ya Allah, tuh kan dengan pengajian gitu tenang guys ya. Kita ini nyari teman guys, bergaul guys ya, nyari teman itu susah guys. Tuh ya. Tapi kalau nyari musuh gampang ya. Tuh. Orang lewat gampar aja udah pasti ribut guys ya. Dan jika kalian ingin masuk ke YouTube, sabar guys ya, silakan request guys ya. Tapi jika memang ada kesempatan guys ya, dan memang saya badan saya sehat guys ya, saya ambil konten guys. Dan gratis, tidak dipungut biaya. Yang penting jangan sampai kita anarkis, apalagi tentang pemerintahan tidak tahu selusul, itu bukan urusan saya. Apalagi tentang kritik guys ya. Tuh, silakan kalian tuh ungkapkan keluh kesah kalian di tempatnya guys ya, atau memang di bidangnya guys ya, seperti kementerian ataupun apa guys ya, itu urusan kalian guys ya. Jadi mohon maaf guys ya. Saya sini hanya untuk hiburan guys. Oh, ya. Dan jika kalian ingin silaturahmi di YouTube saya guys ya, silakan periksa lagi satu persatu. Mungkin kalian hobi empang guys ya, dan bisa tukar mendapat tukar pikiran guys ya. Yang pastinya kalau kalian melihat saudara kalian itu ada di YouTube saya bingung guys ya. Kalau mau nitip salam atau apa-apa guys ya, bukannya saya sombong guys ya, tapi terlalu banyak orang guys ya. Jadi bingung saya guys, siapa orangnya guys ya. Tuh. Menangkan pikiran guys ya, sambil ngopi sini guys. Tapi durasinya nggak panjang-panjang guys. Dan hari ini mungkin nggak terlalu banyak ya. Mancing guys. Nah, mau malitan guys.
Untuk yang hobi mancing mania dimanapun berada, salam sehat salam damai guys ya, terutama yang ada di Oku Selatan guys ya. Tuh buat Kak Samsul, Jepri ya. Tuh buat Kak Samsul Nani, Kak Samsul Bipolis ataupun yang lainnya guys ya. Semoga kita sehat selalu guys ya. Tuh banyak tempat mancing guys. Jadi lengkap sudah konten saya guys ya. Nanti bulu tangkis ataupun lagi kita masukin semua guys. Itu aja ya. Tuh futsal juga guys ya, tadi sudah ada. Mungkin basket guys ya ataupun yang lainnya guys ya. Tuh. Yang penting kita di sini tujuan hiburan guys, bukan untuk hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jauh mata memandang ya. Udah jam 5 kurang nih guys ya, paling 3 menit lagi jam 5 guys. Ya. Oke ya, kita ke sana ya. Kita akan tanya dengan salah satu pengurusnya guys, jika memang dia berkenan ya, untuk sistemnya berapa biar nggak bingung ya. Mudah-mudahan api ini nggak ngeheng guys. Sukses selalu ya untuk masing mania guys ya. Tuh. Kalau ada tempat menyalurkan hobi dan bakat enak guys. Kalau kami itu sering mancing di sungai, mancing di empang guys ya. Tuh. Itu milih guys. Kalau saya dulu sering mancing di arah Pulau Gadung guys ya. Tuh ada empang kayak gini guys, mancing guys ya. Sambil bakar jagung, bakar ikan guys ya. Tuh. Sering mancing ke laut juga saya guys. Yang pastinya bukan mancing keributan ya. Tuh. Yuk bang ya. Udah dapat bang? Dapat belum? Oh dapat ikan apa? Lele bang ya? Tuh gede bang. Umpannya apa bang biasanya bang? Pelet ya? Tuh. Buat hiburan bang ya. Tuh nyantai ya. Enak benar guys kalau ada tempat menyalurkan bakat dan hobi guys ya. Jadi bisa menghilangkan stres juga guys ya. Mantap ya. Mencari kedamaian dan ketenangan guys ya. Saya kalau mancing kayak gini sering ngantuk guys. Karena memang bawaannya guys ya. Sebaiknya kalau untuk ternak ikan itu guys ya harus jernih guys ya. Kalau untuk pemancingan ini nggak masalah ya, tapi tergantung dengan lokasinya guys ya, situasinya guys ya. Kalau ini nggak tahu nih, airnya agak keruh ya. Dan saya juga nanti kalau ada kesempatan nanti mau ikut pengajian guys ya, tuh untuk memperdalam ilmu agama mungkin guys ya. Tuh supaya menyadari apa yang kita salah yang kita perbuat selama ini guys ya. Karena hidup ini enggak selamanya panjang guys ya. Kita enggak tahu guys ya ajalnya kematian tuh guys ya. Ini ikannya guys. Dipisah-pisah ya, tuh gurami guys. Silakan kalau kalian ingin mancing guys ya di pinggir jalan guys ya, jalan Pajajaran Kampung Dumpit guys ya, di dekat pertigaan guys ya, dekat masjid lebih tepatnya guys ya. Tuh
empang ujang ya, atau kolam ujang guys, pancingan ya. Ini untuk harga-harganya. Ya, saya dekatin lagi ya biar enak ya. Matahari ya. Dek, dek, sini dek. Mau tanya dek. Ya. Ngobrol-ngobrol sini dek. Wah. Ini kalau pemancingan siapa namanya dek? Pemancingan siapa Ujang? Ujang. Nama adek siapa? Awang. Jos dulu. Sehat ya. Jomblo dek. Iya, enggak ada buaya baper sini kan? Enggak ada buaya baper, hiu bucin enggak ada kan? Enggak ada. Di Ragunan adanya ya. Ada. Udah steril ya. Tuh, yang ngambung-ngambung enggak boleh sini guys ya. Tuh. Dek, sistem pemancingan ini bagaimana, Dek? Kuatin dikit, Dek. Kencengin ngomongnya. Apa ya? Ngomongnya kencengin. Suasana bagaimana? Maksud saya bukanya hari apa aja? Jam berapa aja? Bukanya setiap hari. Setiap hari ya. Malam masih buka juga ya? Malam masih. Masih ya. Ini milik Ujang itu siapa? Pamannya atau siapanya? Bos. Bos ya. Oh, adik, tapi orang sini ya? Kerja doang. Kerja doang ya. Tapi alhamdulillah betah. Udah lama kerja sini? Baru 3 minggu. 3 minggu ya. Tapi enak ya. Yang penting kerja kayak deh. Tuh, mau ngopi mau apa bisa ya? Bisa. Dek. Itu nama ikan sejauh ini dek. Ikannya sistemnya per kilo atau apa ya sistemnya? Sistemnya? Nah. Harian, gimana hariannya? Misalkan mancing. Iya. Jatah. Kilo. Nah. Yeah. Kalau udah siang bisa dorong 1/2 kilo. Oh. Berapa sekali bayar masuk? Sekali bayar ya mas 45. 45 ya. Kalau dorongan 25. Heeh. Ikan apa aja? Ikan mas. Terus? Lele. Lele. Kalau yang di kolam gede. Heeh. Campuran. Campuran ya. Lele. Sejauh ini kalau kemarau enggak kering dia, Dek? Enggak. Kalau dia musim hujan kayak kemarin tuh enggak banjir tapi ya? Kemarin naik dikit ya. Ini sejauh ini airnya dari mana, Dek, ini? Airnya? Oh, ini paling dari di mata air ya, sedikit ya? Tuh, ya. Karena di kota ini kan paling susah untuk nyari mata air biasanya, Dek, ya? Tuh, dan alhamdulillah sekarang ini masih bisa untuk menyalurkan bakat dan hobi, Dek, ya? Dan tadi kita sudah permisi, salam untuk bosnya, Dek, ya? Pak Ujang ya. Tuh kalau mau mancing silakan langsung lebih detailnya datang ke sini ya. Silakan tanya langsung ya. Tuh. Dan jika lapar pengen ngopi dan lain-lain bisa pesan sini deh ya. Harga bersahabat, yang penting jangan rusuh ya, itu aja ya. Tuh, dan jangan sampai nyari boy baper macet ya. Pak Jomblo dadah. Tuh ya. Terus umpannya apa aja enggak biasanya? Pelet ya. Pelet cacing. Disiapkan di sini enggak? Enggak. Enggak, bawa sendiri. Kalau sana pengen beli di sini enggak ada. Beliin ya. Ya itu aja gitu ya. Oke deh, makasih deh. Dadah ya. Tuh izin ya. Tuh nih sekali lagi saya zoom ya. Tuh saya ini guys. Matahari ini di atas kepala saya guys ya. Tuh. Oke ya, kita ke sana ya. Wih. Mancing yuy, mancing yuy. Nanti kita pindah aja guys. Tuh kayaknya sumber mata airnya diambil dari sini guys, nyedot guys ya. Tuh ya. Kalau banyak beban hidup pikiran tuh enaknya disalurkan dengan bakat hobi seperti ini guys ya. Mancing biar enggak stres, enggak jenuh guys ya. Kalau saya bisa melihara ayam sampingan guys di sini ya. Kalau itik mungkin mengganggu pemancing guys ya. Tuh. Itik atau bebek guys. Oke guys ya, sekian dulu konten singkat kita tentang masalah kolam pemancingan guys ya, milik Pak Ujang guys ya, yang ada di Kampung Dumpit, Jalan Pejajaran guys ya, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Jika ada salah kata, salah ucap, salah laku pribadi atas nama Hendra Bay, mohon maaf sebesar-besarnya. Konten ini buat hiburan, diabadi kau buat kenang-kenangan guys ya, dan jangan sampai ada ketersinggungan. Salam mania, mancing mania guys ya, untuk dimanapun kalian berada, supaya sehat selalu guys ya. Tuh. Lebih kurang saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga sukses selalu dan sehat selalu guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Dadah.
الشمس قد اصبحت ظلال ضعيف هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث في وحي الله البدر تطلع فيه